Mom, balik lagi sama aku Marina. Sebelumnya, buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel ini. Dan tonton juga resep MPASI di channel ini di playlist MPASI. Resep MPASI kali ini bisa untuk bayi usia 9 bulan ke atas. Yuk tonton proses pembuatannya sampai habis ya, Mom. Iris kecil-kecil setengah buah tomat. Geprek 1 siung bawang putih dan cincang bawang putihnya. Iris daun bawang. Daun bawangnya kita pakai sedikit aja. Pecahkan 1 butir telur ayam, lalu kocok. Panaskan 15 ml minyak atau 3 sendok teh minyak. Tumis bawang putih hingga harum. Masukkan tomat dan daun bawang. Aduk-aduk dan tumis sebentar. Masukkan 150 ml air matang. Ini kalau sudah mendidih dan tomatnya sudah lunak, masukkan telur ayam dan aduk-aduk agar telurnya tidak menggumpal. Masak hingga matang. Menu MPASI ini cocok banget diberikan ke anak yang lagi tumbuh gigi ya, Mam, karena teksturnya yang sangat lembut. Cocok juga buat diberikan kepada si kecil yang lagi sakit seperti demam atau batuk pilek. Selain itu, menu MPASI lengkap ini bisa diberikan untuk makanan sehari-hari, karena gizinya lengkap dan telur merupakan salah satu protein terbaik. Tetapi tetap diselingi dengan protein hewani yang lainnya ya, Mam. Menu sup telur tomat ini bisa diberikan dengan tambahan karbohidrat seperti nasi tim atau nasi lemak. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat!